mampu dikandaskan benteng pertahanan dari Mesanku Ivory melalui tangan Latifah Nisa. Pecah telur satu melawan kosong. Masih Latifah Nisa pantulkan bola sedekat di Latifah. Siapa yang akan dikirim? Latifah lepaskan, sudah ada di sana Bulan Sari. Oleh angkat bola tiur, masih bisa kembali Mesanku membangun serangan. Dapat kita lihat boleh tangan mil ya. Memang ini adalah salah satu pemain yang kita soroti, bagaimana Ayu Julia begitu tampil dinamis dari awal sampai babak final malam hari ini. Ule, lepaskan Ule melalui Devi sang libero. Hantaman dilakukan Melda, masih mentahkan Ule. Ada tiur, tidak ada serangan berbahaya. Nisa, pulang bicara Rika Indah. Luar biasa Rika Indah, kuiker yang dimiliki dari Mesanku Ivory menjadikan satu angka Mesanku 2 melawan 1 kali ini. Melalui tangan Melda, Mesanku Ivory. Melda kuasai bola sebelumnya. Melda angkatkan Fidel, ada oleh Ayu Julia. Mulai mengeluarkan jurus-jurus maunya kali ini Ayu Julia. Sepai-sepai keras dari Ayu Julia, jadi kan kawin yang pertama dua sama. Tiur, pemain dari Bandung kan ini tiur, lepaskan, angkatkan kembali Melda. Nisa Kania selamatkan kembali Fidel, angkat bola tinggi ke udara. Devi Nisa pukul. Rika Indah. Sabetan geledek dari Rika Indah kali ini, 3 melawan 2. Inilah dia Rika Indah, kami perkenalkan untuk Anda Rika Indah. Ule bola lihat di udara di sedang, langsung saja dicocor sempurna oleh tangan Amalia Rahma. 4 melawan 2 sudah. Kembali Mesanku Ivory, Rika Indah lepaskan, ada tiur Fidel. Perlepatan bola dilakukan kembali Ayu Julia, tidak Nisa. Fantastis Nisa, begini saja sudah Nisa. Kembali boleh terlihat Rika Indah menggunakan 5 melawan 2. Rika Indah lepaskan, risim gagal kali ini tiur. Reserve yang kurang sempurna mendapatkan satu angka kembali Mesanku 6 melawan 2. Masih boleh terlihat Rika Indah, lepaskan Rika Indah, ada di sana Ayu Ule. Wulan Sarincian berhasil. Wulan yang tentunya juga pemain yang didatangkan dari Bandung Jawa Barat kali ini, dan inilah sang bomber dari Pakem United, Ayu Julia. Ayu Julia lepaskan, Ayu ketekan Nisa. Dapat kita lihat Melda lepaskan di sana, selamatkan Cian, ada Ule. Yuk serangan kembali Mesanku, berbayangkan dia Salma, ada Ule cocok saja serangan. Berhasil kali ini semua Olivia, dan memaksa Jensli harus menarik pasukannya di awal-awal set pertama dalam kedudukan 8 melawan 3. Masih mencari pola permainan terbaik dari kedua tim, masih mencari titik lemah masing-masing dari kedua tim. Tentunya apalagi kalau nanti sudah panas bisa kita buktikan. Sementara Mesanku Ivory leading 5 angka, unggul 5 angka di set yang pertama dalam kedudukan 8 melawan 5. Partai final perebutan peringkat ketiga dan keempat di kategori putri di turnamen Piala Lurah Glagah Harjo yang kedua di tahun 2023 tentunya. Amalia Rahma, Amalianya dari Mesanku Ivory, pantulkan bola sedang konsentrasi, lepaskan Amalia. Lagi-lagi tiur, menjadi bidikan kali ini tiur. 9 melawan 3 dan langsung direspon. Ya ini Cindy ini juga pemain lokal yang begitu luar biasa. Si mungil namun memiliki vertikal jump yang sangat tinggi.
dapat kita lihat kembali kali ini mulai dari Amalia, lepaskan Amalia, angkatkan oleh Fidela. Pemain flamboyan yang dimiliki dari Banten United, Rahma Fidela berhasil. Kita lihat kali ini masih para pemain dari Banten United mencoba mau serangan kembali, lepaskan sudah di sana, katakan Nisa. Luar biasa kali ini ada Rika Indah, ada Saufa. Ini juga middle blockernya dari Persanggu. 10 melawan 4 sudah kali ini. Ini pemain muda usia sangat berbakat, Kania Salva. Lepaskan Kania. Ada Ule Rahma Fidel yang dikirim. Masih selamatkan di sana. Masih Cian, lepaskan Cian, Kania, Nisa. Ada di sana kembali Amalia, serangan balik Fidela. Maksudnya sudah benar Rahma, namun bola Anda melenceng kali ini sehingga satu angka kembali Besanku 12-5 melalui tangan berpunggung 8 Saufa Olivia. Saufa pantulkan bola sudah kali ini Saufa, lepaskan Saufa, Cian, Ule, Rahma, Fidel, masih selamatkan Nisa, angkat bola tinggi ke udara, tipuan Amalia, kembali Rahma dan gagal kali ini Banten United 13-5 semakin menjaga jarak kali ini Besanggu melalui tangan Saufa Olivia. Masih Saufa, lepas tipis mengenai center line kali ini Saufa. Tentunya pindah poin untuk Banten United melalui tangan Rahma Fidela. Ataupun Fidel kali ini, Fidel lepaskan Fidel. Ada di sana Devi, ada Nisa kembali. Hentakan lakukan Melda tipuan kali ini melalui tangan Cemedi Amara Suri keluar dari tangan Rika Indah. 14-6 tentunya melalui tangan Latifah Nisa. Masih Latifah Nisa, sampai terjangkung kali ini lepaskan. Selamatkan kembali di sana Elsa. Angkat kali, aduh. Cepat kali ini Nisa, cepat masuknya variasi. Namun kurang tertata di sana. Pindah poin kembali melalui tangan Ule. Ini juga pemain dari Bandung Jawa Barat, Ule. Angkatkan Nisa, bola kuwi kembali di Kaida Siti. Ayu Julia. Ayu Julia benar-benar tampil dinamis dari babak awal sampai babak final kali ini. Masih melalui tangan Ule, lepaskan Ule. Nisa dapat serangan Devi tadi. Rahma Fidel. Harus menarik pasukannya di awal-awal set yang pertama dalam kedudukan 14-9 kali ini. Perebutan peringkat ketiga dan keempat di kategori putri yang sekali lagi luar biasa, kedua tim hadir dengan materi-materi terbaik yang mereka miliki saat ini. Pantas dan layak tentunya mereka masuk ke babak keempat besar, walaupun perebutan peringkat ketiga dan keempat tentunya. Masih melalui tangan Ule kali ini, ataupun Ani Ule.
center handle-nya dari Pangan United. Uleh lepaskan. Terlampau rosak. Point after time out kali ini untuk Besanggo Ivory. Luar biasa Bung Bardi memutus irama permainan dari Pangan. Kali ini melalui tangan Melda. Masih Melda konsentrasi tingkat tinggi kali ini. Melda lepaskan. Melda ada Cian angkatkan Uleh. Rahmat Fidel berbunyi Eca kali ini masuk kami. Eca berhasil cross back panjang dari Eca mendapatkan satu angka 10-15. Si Mungil Siti kali ini masih Sitinya Pakem Zunaidin. Siti keras luar biasa kali ini. Server yang terlihat dari atas sangat tipis saudara, berhasil kali di sini mempertipis ketertinggalan 11-15. Masih Sindinya Pakem Zunaidin konsentrasi lepaskan bola liar kembali di sana. Namun memang saking cantumnya Latifah Diza, sekali sentuh saja menghasilkan satu angka. Latifah Diza middle blocker Besanggo Rika Indah kali ini. Konsentrasi kembali Rika Indah, lepaskan Rika Indah. Rahma Fidel ada Uleh, selamatkan Cian. Nisa berbahaya di sana, melebar ke belakang dan Amalia dinyatakan keluar. Amalia pula ada selonjor keluar Amalia dan tentunya pindah poin Pakem. Kalau di tangan Ayu, Ayu Julia masih Ayu lepaskan. Ayu Kania Melda seberangan lakukan kali ini melalui tangan Melda tadi tidak kali ini. Ecakah di sana? Mampu dibendung benteng-benteng dari Besanggo. 17-12. 17-12. Amalia Rahma lepaskan Amalia Cian. Angkatkan Uleh. Rahma Fidel masih mampu selamatkan Nisa. Angkat bola tinggi ke udara. Oh, di daerah serangan. Uleh. Ayu Julia. Bola lihat kembali. Ayu cocok di sana. Oh, masih ada Devi. Penyelamatan dilakukan Amalia. Ayu Uleh. 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 Rahma Fidel balik. Masih ada Cian. Seberangkan Rahma Fidel. Angkatkan Nisa. Sudah mulai panas kedua tim, sudah mulai tune in dengan iramanya kali ini. Melalui tangan Eca, masih Eca Pakem United. Eca lepaskan Nisa Kania. Main all roundnya dari Besanggo Ivory Kania Salva. Inilah dia Kania Salva. Kami perkenalkan untuk Anda Kania. Lepaskan Kania. Ada Uleh. Rahma Fidel. Lolos dari kawalan kali ini Rahma Fidel. Satu angka kembali Besanggo ampun dari Pakem. 14-18 oleh tangan Cian. Cian Devi Nisa. Mulai hujan boom malam hari ini. Mulai hujan boom. Oh, nomor punggung 8 ditarik keluar kali ini. Masuk Naysia. Nomor punggung 9. Naysia. Ini pemain yang masih plastikan kali ini. Naysia. 19-14. Naysia lepaskan. Angkatkan Uleh. Cindy. Terbang kali ini Cindy. Melenting ke udara Cindy. Menjemput bola ke udara. 15-19 tentunya melalui tangan Rahma Fidel. Masih Rahma Fidel, konsentrasi Rahma Fidel. Onesia Kania, penyelamatan Melda Cian Uleh. Ayu Julia tunjuk kali ini. Ayu sayang sekali tunjuk terkena pucuk kali ini Ayu sehingga bolanya selonjor keluar.
Evori kali ini 20-15 sudah. Set yang pertama melakukan latihan Nisa. Lepaskan Nisa Echa Ule Ayu Julia. Cerdas, pintar Ayu Julia. Tentunya begini saja sudah sah Ayu Julia. 16-20 melalui tangan Ani Ule. Ule lepaskan, ada di sana kembali Melda Isa Rika Indah. Melda kembali dan Amalia Rahma masih mampu selamatkan Ule. Angkat kentangnya Nisa Dabu. Ada Eja, ada Ayu Julia di sana. Satu angkat kembali Ule, lepaskan Nesia, angkatkan Nisa. Boom, nama kita ada di sana kali Amalia. Balik lagi Nisa kembali dan Amalia. Wow, luar biasa. Sayang, seribu kali sayang Cian. Penyelamatannya kurang akurat Cian. Fantastis saudara, spektakuler saudara. Cekar membahana melalui tangan Melda kembali. Masih Melda, lepaskan Melda. Ada Cian, ada Ule, melepas Ayu Julia. Benar-benar penampilan yang sangat luar biasa Ayu Julia on fire. 18-21 melalui tangan Cindy. Masih kali di Cindy, konsentrasi Cindy, lepaskan Cindy. Naisea Nisa Dania. Benar-benar aduh bomber malam hari ini. Aduh, pertarungan pemain-pemain terbaik yang dimiliki dari kedua tim. Kali ini melalui tangan Rika Indah. Konsentrasi tingkat dewa kali ini Rika Indra. Lepaskan sudah. Kembali memaksa Jeng Seri harus menarik pasukannya dalam angka-angka psikologis, tentunya memasuki angka 23 untuk kebesanku Evori di set yang pertama kali ini. Masih ada asa, masih ada peluang tentunya untuk Pakem Zunaidin. Konsentrasi Rika Indah dan dinyatakan keluar. Point after time out tentunya untuk Pakem Zunaidin. 19-23 melalui sang bomber mereka Ayu Julia. Konsentrasi Ayu Julia, lepaskan Ayu Kalia Nisa Tiba. Luar biasa ini Nisa. Aksi tipu-tipu yang tidak kena pasal. Lepaskan sudah Ayu Julia, ada Ule Rahma Fidel keras. Rahma Fidela, cross back tajam dari Rahma Fidel. Masih memperpanjang asa tentunya untuk Pakem Zunaidin melalui tangan Echa. Konsentrasi kali ini Echa, siapakah akan dikirim Echa. Lepaskan Echa, ada Devi. Angkatkan kembali Kania Salva Cindy. Juga tentunya walaupun tinggal satu angka,
Kalayak Permula Volian mengatakan ini adalah angka-angka setan. Apakah menyamakan, apakah ini adalah pertanda untuk besanku masih Eca? Patulkan bola sedena kali ini Eca. Siapa yang akan dikirim Eca? Lepas ke cina Eca. Ada Kania, ada Nisa. Siapa tahu yang keluar atau yang masuk kemarin. Jadi ini akan diundi semuanya. Nah ini sudah hadir jauh dari kawasan Sleman Selatan. Bapak aku ini Kadis Polres Sleman. Dan saudara-saudara penonton, kita tunggu set yang kedua. Ini set yang sangat menarik. Bahkan United tidak bisa dianggap enteng. Bagaimana tadi 22 dia meraih akhirnya saudara angka yang di awal sempat jauh tertinggal, namun pelan namun pasti Ayudhya Rahma Bidela mencoba bangkit di samping ada Wulan Sari saudara. Nah ini juga harus diantisipasi oleh pemain-pemain dari tim bola voli B1 yang kali ini minus 1 Twitter mereka, Novia Fitri tidak dihadirkan saudara. Jadi kita lihat yang dimasukkan adalah pemain Salva Olivia nomor punggung 8. Dan sebenarnya duetnya ini adalah Novia Fitri. Dan dua-duanya sampai berita aja dan memang luar biasa saudara. Baik saudara-saudara, kita fokus ke pertandingan game yang kedua lewat. Dania Salva di sana akan melakukan servis bola. Sudah lepaskan dari kebenaran, terima cerah Eca mencoba kali ini. Umar pada pemain ini tidak dapat menekannya. Umar pada Melda, permainan Melda masih dapat diselamatkan tadi oleh Wulan Sari kali pada pemain Ayu Julia. Sayang sekali saudara, keluar pukulan dari Ayu Julia berubah skor 1-0. 1-0 saudara penonton, dan lewat pemain Kania yang akan melakukan servis bola saudara. Konsentrasi dia, siapa yang akan dituju? Melambung saja, akan terjadi. Coba kita timbul.
menjadikan satu melawan dua di sana. Amir Ulo lepas servis, dorong Van Devi, coba umpan kedalaman. Mendy dapat dikatakan sayang sekali sedang bermula dari Rahmat tadi jauh ke arah belakang di luar cakuan dari Wulan Sari ataupun Cian saudara. Dan ini Safa Alivia, nama lengkap pemain ini saudara, yang akan melakukan servis bola dari tim bola voli Besanku Ivory saudara. Lepas menabur ke belakang, terima oleh Rahma Fidela. Obat Ebina, apa lain? Eca berhasil saudara. Sehingga angka untuk tim bola voli dari Bakal United di sana Timur ataupun Tiara saudara. Nama pemain ini saudara begitu panjang, ini pemain asal Sulawesi Tengah, pemain di Padu tentunya. Ya, ada mana nih? Ada. Apa di bang? Oh, dua kali mudah saja bagi Melda mencocor bola, menambah angka untuk tim bola voli dari Besanku Ivory 4 melawan 2 saudara. 4-2. Saya terjangkau Latifa Nisa, ini lama lengkap pemain ini saudara, yang akan melakukan servis bola dari sektor tengah. Dia pantul-pantulkan bola sejenak, sudah melepaskan pukul aja. Ya, ke belakang, terima oleh Ayu Julia. Oh, mati Ayu Julia, berbahaya ke hatimu. Akan ke belakang, Nisa pada main Wanda. Oh, dapat serang dari Rana. Ada serang bulan cari atau pemain Nisa. Keras ke belakang. Oh, tidak terelakkan tadi. Muntah pengambilan bola dari Libero Devi. Dan angka untuk tim bola voli dari Bangun United 3-4, hanya selisih satu angka. Ayu Julia, pemain asal Jambi saudara, akan melakukan servis bola. Lepas sudah pendek saja, angkat ke depan, sudah mencoba. Ah, jelas pelanggaran tadi. Bagaimana umpan yang dengan Denisa? Dan tentunya empat sama di awal set yang kedua saudara. Lewat satu, pemain Ayu Julia saudara yang akan melakukan servis. Pantul-pantulkan bola sejenak, lepaskan sudah ke belakang, terima oleh Kania, melebar ke kanan, angkat di satu empat mencoba. Melda, lepas masih Melda, serang oleh Tio, mencoba kini aneh pada pemain Mulan hanya pas bawah ke belakang ada Kania, coba ke depan, mencoba di kaca. Ya, sekali lagi memang penampilan dari Rika indah saudara, berhasil memukau para ribuan voli mania yang hadir malam hari ini saudara. Dan kali ini nampak lepas keras dapat dengan Demi, coba memainkan ya, masuk saudara penonton. Dan tentunya agak berlambat ya saudara, juga dalam perjalanan ini Bapak Ketua Umum PBPSI Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Haji Mohfauzin MSI beserta jajarannya juga hadir. Nanti akan sudah disebut tadi oleh Mas Menteri ketika sudah. Ya kali ini kembali ke lapangan. Juga Bapak Wakil Bupati Sleman, Bapak Jangan Karsa SE juga sudah tampak di sana saudara. Segera rawuh. Ketiga kali selamatkan di sana. Tinggi bola, angkat Amalia Rama, umpan ke tengah Amalia Rama. Oh, gagal diblok oleh Rahma Fidela. Nama yang sama, Rahma Fidela dan Amalia Rahma saudara. Ya, sekali lagi memang setelah pertandingan ini hujan deras saudara. Banyak sekali dorpres, kulkas juga masih ada, mesin cuci masih ada, kemudian pokoknya elektronik banyak sekali di sampai kans. Ya, ini sudah masuk jajaran tamu undangan juga rawuh Bapak Wakil Bupati Sleman serta di belakangnya Bapak Ketua Umum PBPSI Kabupaten Sleman yang jarang sekali hadir, namun kali ini hadir menyaksikan langsung di tamu-tamu VIP. Ya, saudara-saudara penonton, kita lihat, kita fokus ke pertandingan saudara. Dan kembali 5 melawan 8 lewat pemain Eca saudara, pemain asal Sleman United saudara. Diserahkan akan servis, lepas sudah ke belakang, terima senale Devi. Oh, panjang lagi.
Rahma Fidela Noviani, jadi tidak mengherankan ketika pengganti Polda Sleman 6 emas diraih oleh dia saudara. Dan kali ini nama adalah Mulan Sari, lepas saja ke belakang, dorong ke depan pemain Melda Kania. Wow, kita lihat berkali-kali pemain muda Harald Patul ini begitu luar biasa penampilannya sejak di partai penyisian sampai final berputar dari jarak ketiga informasi begitu stabil saudara. Dan kini Napa Amalia Rahma akan melakukan servis bola saudara, lepaskan sudah, angkat ke depan, mencoba kali umpan tinggi kreatif dicetak oleh Tiara alias Tiu saudara. 7 melawan 10 saudara, 7 melawan 10 lewat pemain Rahma Fidela yang akan melakukan servis bola. Konsentrasi dia Rahma Fidela Noviani, lama lepas pemain ini, lepaskan dari kebelakang teman Devi, melebar ke kanan yang umpan ke belakang pada Melda, melatuh ke jajah tengah Mulan Sari, umpan lagi pada pemain Anja, terlalu baik Ali Julia saudara, angka untuk tim bola poli dari Pakem United saudara, 8 melawan 10 Rahma Fidela kembali akan melakukan servis bola, lepaskan sudah dia, dorong ke depan lagi, coba umpan ke belakang Amalia Rahma Fidela, gagal saudara penonton. Dan 9 melawan 10 saudara, 9 melawan 10 kembali kini lewat satu pemain Rahma Fidela, lepas servis bola ke belakang Devi Trikala, umpan ke belakang dia melaku ke belakang dari belakang sana Eja menjadikan angka 12 lawan 9 kedudukan di sana. Kita sedikit kania lepaskan servis terjadi miskomunikasi 3 pemain belakang dari tim bola poli Pakem United saudara. Dan kali ini kembali kania lepas servis lagi ke belakang, terima oleh Rama, coba pada main tiur, gagal tiur kali ini. Dan 14 lawan 9 saudara, 14 lawan 9 kembali lewat pemain Kania Salva saudara, lepaskan servis ke belakang dari belakang umpan terus ada pemain Eca pada Ayu Julia mengandalkan di blocking saudara. Dan kembali angka untuk Besatu 15-9 dan memaksa klub Jeng Seri meminta penalti. Jangan heran Jeng Seri ini juga mantan pemain top, bahkan pukulan smash backhandnya luar biasa. Smash backhand ini begitu khas sekali dia bermain. Saya pernah ketemu dia, diajak piala Bupati waktu di Kudria. Nah, ikut tim tangguh di vokal waktu itu. Nah, kali ini menjadi coach dari Pakem United. Ya, saudara-saudara penonton, 15 lawan 9 lewat pemain Kania akan melakukan servis bola saudara, lepas sudah ke belakang, dorong ke depan bola cari umpan tinggi matinya tanggung, sulit memang bagi Ayu Julia. Dan 16 lawan 9 saudara, 16 lawan 9 kembali kita saksikan di sana Kania akan melakukan servis lagi, lepas ke belakang, dorong ke depan, coba umpan ke belakang diundang, masih dapat kembalikan, ada Ayu Julia terbalik oleh umpan pada Ayu Julia. Jebol saudara, Zalfa Alifa dan juga Latifa bisa gagal membentuk pukulan dari Ayu Julia. Dan kali ini aneh mulu saudara, lakukan servis dia, satu dari tim bola oleh Pakem United, kali ini pendek, tidak tipis saja, berhasil saudara pukulan dari Zalfa Alifia. Dan Zalfa Alifia sendiri akan melakukan servis, dia saat angka 17-10 masih memimpin. Dan memang inilah pasangan double crossing dengan pemain
Rika Ida sama-sama. Kuiker atau middle blocker saudara. Lepas sudah dari ke belakang. Angkat di sana bulan sari. Opa kena. Yuhuu. Kita lihat. Rika Ida. Ya saudara-saudara penonton, bagaimana rapatnya pertahanan tadi. Membuat pukulan keras dari Algeria. Mental boleh saudara kali ini. Sama. Sini akan melakukan servis bola saudara. Kemarin sebenarnya juga cukup baik, dapat melawan yang luar biasa. Dan dari situ sudah lapangan cukup baik dari ini. Opan kepada pemain Melda, hanya kembalikan di sana ada Ayu Cidia Eka. Berhasil menambah angka, gagal di blocking tadi oleh
Hari game kedua, kembali Kania menutup dengan skor 25-17. Set pertama dimenangkan oleh tim bola voli Besanjo 25-22. Dan set ketiga adalah set penentu, saudara penonton. Siapa menyandang gelar juara ketiga dan juga gelar juara keempat? Apabila Besanjo menang, otomatis juara ketiga diraih oleh Besanjo Ivory. Namun apabila Pakem United yang menang, kita akan menyaksikan dari lanjutan jalannya set berikutnya. Saudara-saudara penonton, untuk lebih menariknya liputan jalannya pertandingan di set yang ketiga, kembali liputan bersama rekan kami Mas Melis Supamo. Namun informasi kepada para penonton ini dibawa dari seksi. Set penentuan segera kita jenak. Bola pertama, bola di tangan Ayu Julia. Lepaskan Ayu Julia, akan yang Salva angkatkan Nisa. Kembali luar biasa. Tipu-tipu yang tidak kena pasal kali ini. Luar biasa latihan Nisa. Setternya dari Besanjo pecah peluang satu melawan kosong tentunya. Inilah dia Latifah Nisa, lepaskan sudah ada Enca ke tengah kancian. Rahma Fidel, tidak ada serangan bola tipis berbahaya. Wow, kenapa dibiarkan Cian ataupun Tiur, kenapa Anda biarkan bergerak leluasa Rika Indah? Middle blockernya dari Besanjo tentunya sangat berbahaya. Masih dengan Latifah Nisa, lepaskan Latifah Cian. Kali ini tentunya masih Meldanya Besanjo Ivory. Melda lepaskan sudah Cian. Une ke tengahkan, ada di sana Eca penyelamatan tipuan Nisa. Cian Une melebar Rahma Fidel, ada Devi angkatkan Nisa. Terlampau melebar, masih mampu selamatkan Ayu Julia. Eca masih rapat, ada Nisa. Rika Indah, luar biasa. Terima kasih untuk saudaraku di sana. Mirip di Jawa Barat, mirip di daerah Jawa Barat. Setiap pemain pun langsung disawer. Lepaskan sudah ke sini. Ada Ulay kembali, Tiur yang dikirim. Angkat topi untuk Ule, luar biasa. Tadi dengan sundulannya, kali ini dengan tipuan mematikannya. Kalah. Melintangan
tiur kali ini. Masih tiur, lepaskan tiur ke tengah Kanisa kembali. Kania, yuk berbahaya kembali. Boleh melebar ke belakang. Eja, masih dapil dia. Nisa, Kania Salva. Kania marah. Kania murka kali ini. Kania Salva. Pindah poin besarku. 5 melawan 2 set ketiga kali ini. Melalui sang middle blockernya dari besanku, Rika Indah. Konsentrasi kali Rika Indah lepaskan, ada Cian, ada Ulen Cian. Masih mau selamatkan Ayu Julia, akan jauh ke belakang besanku. Berbahaya di sana dan berhasil semua Olivia. Satu langkah kembali besanku, 6-2. Luar biasa penampilan dari besanku. Melintangkan Rika Indah, lepaskan Ayu Julia, ada Ule Heca keras, jebol, bobol kali ini. Benteng pertahanan dari besanku. Satu angka bakal Zunaidi tentunya. Melintangkan Rahma Fidela. Fidel lepaskan Devi, ketika Nisa kembali. Berbahaya di sana, tak akan dilakukan. Masih Nisa melebar ke belakang. Tipuan dilakukan ke seorang Amalia, serangan balik Ayu Julia. Masih Amalia melebar ke belakang Rika Indah. Ada kembali Eca, Ayu Julia. Menjadi pembeda kali ini. Serat jiwa keluar dari tangan Ayu Julia. 4-6. Rahma Fidela lepaskan Devi. Ketegakan Nisa. Dan juga beliau bapak-bapak lurah sekelurahan Cangkringan, Mas Fajar Wisesa dan rombongan sugeng rawuh. Selamat datang di Orang Arena, tentunya bersama orang nomor satunya sekelurahan Glaga Harjo, Bapak Sumoko yang juga sudah hadir malam hari ini tentunya. Ya, kita lanjutkan kembali. Makin panas kali ini, makin panas, makin alot, makin seru penampilan dari kedua tim. Terpaut 4 digit saja, terpaut 4 angka saja. Melalui tangan Milda, konsentrasikan serang Milda, lepaskan Milda, angkatkan Ciang, bola tinggi ke udara. Ayu Julia keras kali ini. Point after time untuk apakan Zunaidin, 5-8. 5-8. Bola dihadapi langsung melalui tangan Eca. Masih Eca konsentrasi kali ini. Eca lepaskan, Eca Kania. Pelakui kembali di sana Sauma. Ayu Julia berhasil. Semakin dekat kali ini tentunya. 6-8. Apakah akan panjang pertarungan malam hari ini? Masih melontarkan Eca kembali. Ecanya dari Pakem United. Masih Eca.
bisa berbahaya. LTA bola numpang permisi lewat di atas kepala Ule kali ini berhasil Besangku 97 melalui pemain muda usia bertalenta, siapa lagi kalau bukan Kania Salva. Kania lepaskan, Kania Eca, ada Ule Cian balik kali ini. Cian ada benda di sana. Sepuluh melawan tujuh, Kania Salva lepaskan, ada Cian angkatkan kembali. Ayu Julia Tiur selamatkan Rahma Fidel. Satu angka tentunya Pakar Zunedi 8-10 melalui tangan Cian Arun Wulan Sari. Cian lepas tipis Devi Nisa, hantakan dilakukan kali bertahan Melda Ule. Ay, aduh, tolcok lagi terkena pucuk lagi Ayu Julia. Satu angka Besanggo 11 melawan 8 kali ini melalui tangan Saufa Olivia. Masih Saufa konsentrasi tingkat tinggi kali ini. Saufa, siapakah yang akan dikirim? Saufa lepaskan, Saufa ketengahkan Ule. Ada aduh, Ayu Julia apa maksudnya? Namun yang pasti gagal dan tentunya satu angka kembali Besanggo 12 melawan 8 melalui tangan Saufa Olivia. Patulkan bola sedena kali ini Saufa Olivia, lepaskan Saufa, terlampau rosok kali ini Saufa, terlampau rosok. Dan tentunya pindah poin saja untuk PU ataupun Pakem United melalui sang bomber mereka tentunya dari sana Ayu Julia. Masih Ayu Julia, lepaskan Ayu Julia ke tengah zona. Nisa boleh cepat dipakai sana, masih mempertahankan Ule. Anda keluar satu angka kembali Besanggo Ivory 13 melawan 9 melalui tangan Latifah Nisa. Masih Latifah Nisa, siapakah yang akan dikirim kali ini? Latifah lepaskan tipis, ada Ule kembali angkat bola, ada Tiur berhasil kali ini. Tiur tiaranya dari Pakem United yang didatangkan langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Kali meletakkan Ule, masih Ule lepaskan, Ule angkat ke Nisa, pola poin di sana. Kali ini Rahma Videra 11 melawan 13 melalui center yang begitu luar biasa. Ani Ule lepaskan Devi, angkat Nisa, terlampau cerdik kali ini Rahma Videra. Ule berbahaya, Eja pertahanan luar biasa dan tidak angkatkan di sana, cerdik kali ini Melda. Pukulan tegak lurus dari Melda Besanggo. Inilah Melda, kami perkenalkan untuk Anda. 14 melawan 11. Masih Melda konsentrasi, Melda lepaskan sudah, Melda ketangkan Ani Ule, angkat bola tinggi keras di sana Eja. Semakin alot, semakin ulet kali ini. 12 melawan 14 melalui tangan Tiara Tiur. Pantulkan bola sedang kali ini Tiara, lepaskan Tiar. Sayang, keluar lagi, kesalahan lagi. Tentunya memberikan keuntungan untuk Besanggo. Langsung direspon kali ini Cindy. Kali ini meletakkan Rika Indah. Konsentrasi tingkat dewa kali ini Rika Indah. Lepaskan Rika Indah. Sayang, konsentrasinya terlalu tinggi Rika Indah. Pindah poin Pakem United. Dapat kita lihat oleh tangan Rahma Videla ataupun Fidel, lepaskan Fidel, Devi angkat kali sampai ke belakang terbabu. Keras kita lihat ini. Keras satu. Melihat Rahma
lepaskan es kembali Amalia semakin menjaga jarak besanku 17 melawan 13. Kita lihat melalui tangan Melda kembali lepaskan Melda Cian Cindy. Selamatkan diri berpada satu, dua dan kania. Pukulan menyayat-nyayat kalbu kania. Satu angka kembali untuk besanku kali ini melalui tangan Amalia Rama lepaskan. Ule angkat tinggi. Menjulang sekali sentuh masuk betulnya. Kita lihat kembali seorang Melda lepaskan Melda Eca Ule. Ada Eca kembali angkatkan Nisa kania sulit Nisa. Opat menyiksa dilakukan Nisa. Tak mampu diselamatkan kania. Pindah ke 14 lawan 19 menggunakan Eca PO. Masih Eca konsentrasi kali ini Eca siapa yang akan dikirim. Eca lepaskan Eca Kania pula pun maksudnya kerjasama dengan Saufa Alimia berhasil. Terlihat memang satu hati, satu perasaan, satu konsentrasi bisa kuifori. Pula sesulit apapun bisa menjadi poin melalui tangan Kania Saufa. Lepaskan Kania ada oleh Ayu Julia. Memang luar biasa saudara, penampilan dari besanku malam hari ini. Memang sayang di partai semifinal mereka harus berhadapan dengan tim tangguh, yakni tim Putri Ivoka yang menjadi juara. Malam hari ini membuktikan ketangguhannya meninggalkan dari Patton United di set yang ketiga cukup jauh 21 melawan 14. Dan apabila terus begini tentunya sesaat lagi hujan berpres untuk para penonton semuanya. Tiketnya jangan sampai hilang ya, sesaat lagi. Ayo Kania. Masih boleh tangan Kania Saufa. Pantul-pantulkan bola sudah kali ini Kania. Siapakah yang akan dibidik kali ini Kania Saufa. Lepaskan Kania. Ada Cindy, ada Eca. Serangan paling berbahaya bisa. Sudah dijaga ujian Ayu. Wah luar biasa. Duel di udara antara Zena. Zena dan Spiderman kali ini dimenangkan Zenanya dari besanku Kania. Tipis luar biasa Kania. Di atas bibir tapi lucu kali ini Kania Saufa. Memperpanjang nafas kali ini melalui tangan Wulansari. Wulansari lepaskan Devi, angkatkan Kania. Luar biasa memang pemain all roundnya dari besanku Kania Saufa. Depan bisa, samping bisa, belakang pun oke kali ini. Tentunya sudah mendekati angka-angka yang dinantikan dari besanku. Set point, set point. Melalui tangan Naisia. Lepaskan Naisia, Rahma Fidel. Angkatkan Ule, melipat ke belakang Ayu Julia. Bola muncrat keluar hadangan dari Melda kali ini. 16-24, Ayu Julia. Masih konsentrasi Ayu Julia lepaskan Nisa. Lawer. Keras dan tajam. Setajam. Aduh,
silat. Setajam silat. Selamat untuk besanku berhak meraih podium ketiga tentunya. Dan terima kasih untuk Pakem United yang sudah luar biasa penampilannya. Terima kasih buat Bung Pardi, pelatih dari Besanggu, bersama Bung Wagio Penkong.